kami terus melakukan kajian serta diskusi yang cukup panjang bersama Ketua DPD Provinsi Sulawesi Tengah dalam melihat perkembangan yang terjadi di Sulawesi Tengah dalam bingkai kebinekaan, bingkai harmonisasi. Itulah yang menjadi poin pokok pemikiran kami, sehingga kami dengan gigih memperjuangkan pasangan hebat untuk masuk dalam pendaftaran tanggal 4 dan 6 dengan 12 seat partai pengusung yaitu Gerindra dan PDIP. Nah, dalam perjalanan memasukkan berkas itu sebenarnya kami juga mengalami hambatan juga. Betapa tidak, kami juga sudah mengajukan pendaftaran ke KPU tentang jadwal waktu untuk sama-sama mendaftarkan lagi-lagi karena terlalu kekuatan mereka terlalu besar, karena mungkin saja faktor ada hal-hal yang lain sehingga kami harus terlambat lagi menunggu di luar pasangan kami, dan kami juga hadir di situ, dan itu kami ajukan protes kami ke KPU terhadap hal-hal yang terjadi. Olehnya kami sangat berharap